Oke, kembali lagi bersama Arya Ril. Ini ada job dari kawan kita dari Samarinda. Ini korosi. Tadi sudah saya kikis juga sedikit. Tapi tetap korosi. Jadi kita harus dalamin lagi sedikit. Tapi sedikit-sedikit aja mainnya. Nggak bisa selalu langsung banyak gitu. Nggak bisa. Jadi ini kan korosi, banyak yang garam-garamnya itu akibat nyimpan benang di dalam spool itu terlalu lama. Harusnya paling lama itu 3 kali trip itu harus dibongkar. Tapi alangkah baiknya setiap trip itu dibongkar. Jadi tidak ada penumpukan korosi yang air garam yang mengering itu di sini itu tidak ada. Nah, itu konsepnya seperti itu. Oke, kita lanjut bubut dulu ya. Angsur-angsur sudah mulai hilang. Ini sisa sedikit lagi. Nah, jadi kalau dia sisa sedikit tidak jadi masalah. Nanti kita tempel lagi pakai resin biar korosinya ini tertutup. Tapi kalau dia masih banyak kita kikis pelan-pelan. Oke. Oke, ini sudah selesai. Coba kita buka spoolnya biar bisa dilihat. Nah, ini. Nah, tuh. Nah, ini tinggal kita amplas aja hilang dia. Nah, jadi korosi yang parah tadi sudah hilang. Halus. Nah, kalau di bagian sini tinggal pengamplasan aja karena di sini tidak ada korosi. Yang korosinya itu bagian sini. Itu sudah hilang. Oke. Oke, kita masuk ke tahap pemolesan.
Oke, ini hasilnya sudah tidak ada korosi lagi dan hasilnya mulus. Oke, mantap. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Semoga channel saya lebih bermanfaat dan lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih.